Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Melody Transport. Oke, kali ini kita akan membahas tentang dua bis yang sama ini, tapi keduanya mempunyai kapasitas yang berbeda. Oke, secara spesifikasi kedua bis ini sama-sama menggunakan mesin Hino RK8. Dan juga kedua bis ini sama-sama menggunakan karoseri Laksana SR2 HD Prime. Ya, jadi yang membedakan hanya di kapasitasnya saja. Nah, ada beberapa tamu yang menanyakan, Pak, bedanya apa sih kalau bis 45 seat dengan 59 seat? Nanti kita akan bahas di video ini. Dan kebanyakan, banyak tamu yang beranggapan kalau bis yang 45 seat itu lebih kecil daripada 59 seat. Nah, itu nanti kita bahas juga semuanya di video ini. Oke, kita lihat dulu dalamnya seperti apa yang 59 seat itu ada di Alesa ini. Yuk kita lihat dalamnya. Yuk kita lihat di dalamnya seperti apa kapasitas 59 seat di dalam bis Alesa ini. Ya, ini menggunakan mesin Hino ya, Hino jenis RK8 atau R260. Nah, jadi seperti ini interior big bus kapasitas 59 seat. Big bus 59 seat ini mempunyai konfigurasi kursi sebelah kanan 3, di sebelah kiri 2. Ya, dan di sebelah kanan ini ada 11 baris dan di sebelah kiri yang kursi 2 ini ada 10 baris dan di ujung belakang sana ada 6 kursi. Jadi total 59 seat. Ya, apa aja yang dimiliki fasilitas di bus 59 seat ini? Jadi di bus 59 seat ini dia mempunyai fasilitas cool box ya, ini untuk mendinginkan air minum, dan ada lampu disco juga, terus ada charger handphone itu biasanya ada di atas ya, kita cari dulu. Nah, ini charger handphone. Dan di tengah sini ada TV. Ini kita tutup ya karena nggak dipakai. Dan kursinya juga sudah reclining seat. Jadi kursi reclining seat itu kursinya bisa di setel ya. Sandarannya itu bisa di setel maju dan mundur. Nah, ini tombol reclining seatnya yang oranye-oranye ini. Ini cukup ditarik ke belakang saja, maka sandarannya akan mundur ke belakang, tapi tidak bisa mundur banyak karena yang belakang kasihan nanti. Nah, selain itu apalagi fasilitasnya? Tentunya AC ya. Ya pasti AC. Selain itu kita lihat ke depan. Di depan sini ada dispenser. Dispenser ini bisa untuk bikin kopi, bikin susu. Jadi di dispenser ini ada air panas dan juga ada air dingin. Dan ini adalah ini remote untuk apa namanya, YouTube. Jadi di bis kita ini dilengkapi dengan fasilitas YouTube musik. Jadi kalau mau nyanyi lagu apa aja semua di situ komplit. Nggak perlu pakai harddisk, nggak perlu nunggu loading lama. Semuanya ada di YouTube nih, nggak kita nyalain takutnya kena hak cipta ya. Gitu. Nah, jadi di belakang kursinya itu ada cup holder, bisa untuk menaruh minuman-minuman, dan juga ada paper net, bisa menaruh handphone dan lainnya. Kursinya ini sendiri kita menggunakan kursi merek Aldila ya, kursi yang sudah ternama juga di dunia bis pariwisata dan juga dunia perbisan. Nah, ini tampak belakang big bus 59 seat. Nah, biasanya bis 59 seat ini digunakan oleh anak sekolahan, orang-orang untuk ziarah, dan juga lainnya. Karena mereka lebih mengejar ke jumlah penumpangnya ya. Dibandingkan dengan kursi yang dua-dua. Nah, ini kan ada kursi dua sebelah kiri kita. Kalau yang kursi dua-dua 45 seat itu lebih lebar ya kursinya daripada kursi yang tiga-dua ini. Ini kursinya lebih kecil daripada kursi yang 2245. Gitu.
dia tampaknya kursi apa B1159 sih. Di bis ini tidak ada fasilitas smoking area dan toilet. Jadi ini bisnya murni untuk full AC aja ya, full penumpang. Tidak ada smoking area dan juga tidak ada toilet. Nah, kita lihat yang 45 seat seperti apa. Yuk. Oke guys, sekarang kita akan lihat seperti apa interiornya Big Bus 45 seat ya. Ini bis yang 45 seat Azmi ya. Kita buka dulu pintunya. Oke guys, sekarang kita sudah berada di dalam bis Azmi yang kapasitasnya 45 seat. Bis ini juga menggunakan mesin Hino R260 dan juga karoseri Laksana SR2 HD Prime. Nah, apa yang membedakan dengan bus kapasitas 59 seat tadi? Yang paling utama adalah konfigurasi kursinya. Jadi bis ini memiliki kapasitas maksimal 45 seat dengan konfigurasi kursi kiri dan kanan dua-dua. Dan kursi ini lebih lebar daripada kursi 59 seat tadi ya. Dan di kursi ini juga dilengkapi dengan armrest, sandaran tangan, dan juga safety belt dan juga reclining seat. Jadi sangat nyaman sekali kalau duduk di sini. Memang kalau untuk kapasitas ini lebih sedikit, tapi ini lebih nyaman. Dan kursi ini bisa disetting dengan legrest ya, jadi kursinya itu maksimal menjadi 28 seat dengan menggunakan legrest. Legrest itu sandaran kaki gitu, jadi kita bisa lebih selonjoran lagi duduknya. Nah, selain itu apalagi fasilitas yang membedakan dengan 59 seat tadi? Di bis 45 seat ini, di belakangnya itu terdapat smoking area dan juga toilet. Kalian bisa lihat yang di tengah situ ada sekat kaca itu, nah itu adalah smoking area. Dan di dalamnya juga itu ada toilet. Yuk kita lihat ke belakang sana. Seperti apa ruangan smoking area dan toiletnya. Ini dia ada lampunya juga. Yuk kita lihat ke belakang. Nah, bis ini juga dilengkapi dengan bantal ya. Fasilitas bantal, selimut juga ada tapi by request. Cool box, terus charger handphone, lampu disco juga ada. Di tengah sini ada TV, tapi kita lipat ya karena tidak digunakan. Nah, ini posisi smoking areanya. Kita masuk ke dalamnya. Seperti apa? Oke guys, sekarang kita sudah berada di ruangan belakang smoking area. Jadi di smoking area ini terdapat 6 kursi, di belakang 3, di sini ada 3 ya, di depannya udah partisi pembatas. Di ujung sana ada pintu darurat. Dan di ruang smoking area ini juga terdapat AC ya. Jadi tidak panas di sini karena di belakang ini ada mesin gitu. Dan di atasnya juga terdapat exhaust ya. Ini untuk mengeluarkan asap-asap rokok dari ruangan smoking area. Jadi asap rokok itu tidak terlalu bau di sini nantinya, tidak pengap ya. Nah, kursinya smoking area ini bisa kita custom yang 3 ini menjadi 2 kursi juga. Bagaimana caranya kita untuk duduk ke belakang? Jadi kursi yang 3 di depan ini yang di pojok kanan ini bisa kita angkat begitu ya, dengan cara menginjak tuas yang ada di sini. Jadi kalau kita injak, maka kursi ini bisa kita angkat, lalu dengan mudah kita bisa duduk ke belakang. Nah, ini enak banget buat ngerokok, ngopi di sini santai-santai gitu, enak. Asik tempatnya di sini. Kalian juga bisa mendengarkan musik yang disetel dari ruangan depan sini ya. Di sini ada speakernya juga. Gitu. Mau ke toilet juga dekat sekali. Di sini tidak bau toilet karena toilet kita juga sangat terawat sekali. Kita lihat toiletnya seperti apa, yuk kita lihat. Toiletnya, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, kita lihat di atasnya dulu. Di atasnya ini terdapat exhaust ya. Ini
untuk mengeluarkan bau yang ada di dalam toilet. Jadi dipastikan toilet kita itu tidak akan bau, karena ini exhaust kencang sekali mutarnya dan kuat sekali nyedot udara yang ada di dalam toilet ini. Jadi toilet ini dipastikan wangi dan bersih. Dan di sebelahnya ada lampu. Lampu ini cukup terang untuk menerangi hati kita yang gelap. Nah, ini ada kaca. Jadi kalian bisa cuci-cuci muka, setelah itu bisa ngaca juga di sini. Gitu. Nah, di sebelah sana ada dispenser sabun. Ini sabunnya nggak kita pasang dulu ya, karena kalau terlalu lama mengendap sabunnya juga kurang bagus. Karena pandemi seperti ini, jadi kita keluarkan dulu sabunnya. Dan di sebelah kiri juga ada tempat tisu, tisu gulung ya. Di bawahnya ada wastafel dan juga gayung. Gayung itu gunanya untuk ngambil air di dalam bak sini ya. Nah, ini baknya. Di bawahnya juga ada selang untuk nyiram. Kemudian ada kloset ya. Ini klosetnya bersih, selalu kita cat, selalu kita bersihkan. Dan juga ini lantainya sangat bersih sekali, kering dan juga wangi ya. Jadi ini kondisi toilet di bis Asmi 45 seat. Nah, toilet di dalam bus ini hanya untuk digunakan khusus buang air kecil saja. Jadi tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan buang air besar di dalam toilet bus ini. Karena apa? Karena kalau kalian buang air besar di dalam toilet bus ini, maka kotoran kalian itu akan langsung jatuh ke jalan yang sedang kalian pakai untuk buang air besar. Jadi kalau misalkan bis ini berhenti di SPBU lagi ngisi solar, kalian buang air besar, maka kotoran kalian akan langsung turun di situ juga gitu. Jadi makanya toilet ini digunakan khusus untuk buang air kecil. Dan toilet ini juga digunakan khusus pada saat bus berjalan. Jadi kalau bis lagi berhenti, lebih baik kalian buang air kecil di toilet yang umum aja ya. Lebih lega tempatnya, lebih enak, lebih nyaman kalau ke toilet umum. Karena juga kalau bis diam kalian buang air, kasihan tempat yang sedang kita berhentiin jadi kotor ya. Oke guys, jadi ini tampilan dari belakang menghadap ke depan big bus 45 seat. Nah, kita lihat di belakang kursinya ini dia terdapat cup holder juga ya. Dan di bawahnya juga terdapat paper net untuk menyimpan barang-barang, yang di atas untuk menyimpan air minum atau botol. Dan di pojok kiri dan kanan kursinya itu terdapat handle grip untuk pegangan. Jadi kalau keluar masuk kita mau pegangan, gampang pegangan di situ. Nah, untuk jarak kursinya 45 seat itu ada jeda antara kursi depan dan belakang sekitar 30 cm ya, untuk kapasitas ruang kaki legroomnya seperti itu. Nah, ini kursinya juga bisa kita custom menjadi 28 seat atau 40 seat atau 45 seat, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini di belakang ini ada TV yang kita tutup. Ini kita akan gunakan pada saat nanti audio dinyalakan atau bis berjalan. Nah, ini TV-nya. Di depan sana juga ada TV. Jadi full entertain. Kalian mau karaoke di sini bisa, mau nonton drama Korea juga bisa, mau nonton apapun bisa. Karena dalam bis kita ini dilengkapi dengan fasilitas YouTube player. Kalian mau cari lagu apapun, mau cari lagu anak-anak, lagu daerah, atau lagu dangdut, lagu barat, semuanya ada. Sama dengan kita nonton YouTube di komputer. Gitu. Jadi untuk entertain fasilitas kita sudah nomor satu. Gitu. Ini kita tutup dulu. Nah, di sini juga ada lampu disco ya. Lampu diskonya ada dua, di depan dan juga di belakang. Itu yang di belakang. Nah, ada dua. Kemudian ada untuk semprotan pengharum ruangan otomatis. Dia akan nyala sekitar 30 menit sekali. Di atas ini dia terdapat kabin bagasi ya, untuk naruh tas-tas atau oleh-oleh. Gitu. Dan di depan juga terdapat pintu darurat.
Dan di sebelah depan kiri ini kita juga ada fasilitas dispenser. Sama dengan bis yang 59 seat tadi, dispensernya bisa untuk membuat kopi atau membuat susu ya. Jadi ini ada air panas juga ada air dingin. Semua armada kita dilengkapi dengan fasilitas dispenser ini. Gitu. Nah, itu tampilan depan kabin big bus kita yang 45 seat menggunakan sasis Hino R260 dan juga karoseri Laksana. Nah, buat kalian yang pengen tahu bagaimana pandangannya ke depan karena bis ini menggunakan double glass, jadi agak sedikit terhalang sama itu ya. Nah, seperti inilah pandangan kita duduk di kursi depan bis 45 seat ini. Nah, ini agak nunduk sedikit duduknya, terlihat jelas pemandangan di depan. Tapi kalau dengan posisi duduk normal, nah seperti inilah pemandangannya. Memang agak sedikit terhalang oleh pilarnya double glass ini ya. Dan di sebelah kanan itu terdapat sun protector ya. Jadi pelindung matahari untuk si drivernya agar tidak kepanasan. Seperti itu. Buat kalian juga yang mau karaoke, di sini disediakan mikrofon wireless. Jadi kalian mau karaoke dari belakang pun di sini bisa. Mau lagu apapun juga ada di sini. Seperti itu. Dispenser kita kenapa ada di sebelah kiri? Karena kalau kalian membutuhkan bantuan connect, nah ini connect kita yang di depan sini akan segera membantu kalian untuk menggunakan dispenser ini. Seperti itu. Ya. Dan juga setiap jendela kita dilengkapi dengan hordeng. Jadi kalau perjalanan siang panas, kita bisa tutup jendelanya dengan hordeng ya. Seperti itu. Interior big bus 45 seat. Ya. Ada juga yang bilang bis 45 seat itu lebih kecil daripada 59 seat. Jawabannya adalah tidak. Bisnya itu sama, hanya yang membedakan konfigurasi kursi. Kalau 45 seat itu kursinya 22 dan 59 seat itu kursinya 32. Tapi untuk soal kenyamanan, big bus 45 seat ini paling nyaman untuk perjalanan apalagi jalan jauh. Kalau untuk 59 seat itu mengejar jumlah kapasitas penumpangnya. Seperti itu. Nah, seringkali saya dapat pertanyaan, kenapa sih bis 45 seat itu lebih mahal harga sewanya daripada bis yang kapasitas 59 seat? Kan kapasitas tempat duduknya lebih sedikit yang 45 seat daripada yang 59 seat. Oke, jadi jawabannya adalah, di dalam bis 45 seat kita ini terdapat fasilitas toilet dan juga smoking area. Nah, fasilitas tersebutlah yang membuat mahal harga sewa di dalam bus 45 seat ini. Karena untuk fasilitas toilet dan smoking area itu kita harus merawatnya dengan ekstra. Dibanding dengan yang bis 59 seat tadi, dia tidak ada fasilitas smoking area dan juga toilet. Jadi perawatannya lebih mudah ya daripada yang bis 45 seat. Dan yang kedua adalah di dalam bis 45 seat ini kalian mendapatkan kenyamanan ya. Jadi kursinya ini 22 lebih lebar daripada kursi yang big bus 23 tadi seat 59. Jadi kalian bisa duduk dengan nyaman di kursi ini. Sama halnya seperti kalian naik pesawat yang kelas bisnis. Kenapa bisnis lebih mahal daripada ekonomi? Kan ekonomi lebih banyak jumlah kapasitas tempat duduknya. Nah, itulah. Di bisnis itu dia mempunyai kursi yang sangat nyaman sekali dibandingkan dengan kelas ekonomi. Jadi karena kenyamanan itulah yang membuat harganya menjadi beda dengan kelas ekonomi. Jadi seperti itu. Jadi bukan dari banyaknya penumpang lebih mahal atau sedikitnya penumpang lebih mahal. Justru kalau bis ini kita setting 28 seat dengan menggunakan legrest, itu harganya lebih mahal lagi daripada yang 45 seat. Karena
kita harus membongkar kursi ini dan kita setting jarak antar kursi depan dan belakangnya itu harus jauh-jauhan gitu ya. Jadi untuk legrest sendiri dia membutuhkan space jarak antara kursi depan dan belakang itu sekitar 2 meter. Untuk satu legrest itu, legrestnya saja itu kurang lebih untuk legrest memakan tempat 1 meter dan juga jarak telapak kaki kita ke depannya sekitar 80 cm, 1 meter sampai 1 meter. Gitu. Semakin sedikit jumlah kapasitasnya, maka akan semakin mahal harga sewanya. Seperti itu, guys. Nah, kalau masih ada pertanyaan lagi, silakan komentar di bawah video ini ya. Atau kalian mau sewa bis pariwisata Melody Transport juga bisa menghubungi yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke guys, jadi seperti itu jawabannya ya. Nah, ini bis sama-sama menggunakan sasis Hino, sama-sama menggunakan karoseri Laksana SR2 HD Prime. Jadi bis yang 45 seat itu dengan bis yang 59 seat itu bisnya sama. Jadi bukan artinya 45 seat itu bisnya lebih kecil ya. Ini bis sama-sama panjangnya 12 meter loh guys. Jadi jawabannya itu yang membedakan adalah kursinya. Jadi 59 seat itu kursinya konfigurasi 32 dan 45 seat itu kursinya 22. Balik lagi ke kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau kejar ke jumlah kapasitas, bis ini cocok sekali dengan kapasitas 59 seat, muat banyak tapi tidak dilengkapi dengan fasilitas toilet dan smoking area. Dan kalau kalian mencari bus dengan kenyamanan yang sangat nyaman sekali ya, itu cocok sekali ini big bus 45 seat dengan konfigurasi kursi 22 dan juga dilengkapi dengan fasilitas toilet smoking area. Jika kalian mau tambah fasilitas lagi juga bisa, yaitu fasilitas legrest, sandaran kaki, fasilitas bantal selimut, dan juga fasilitas dokumentasi atau tour leader di luar dari harga sewa ya guys. Nah, buat kalian juga yang mau opsional seperti snack dan lain-lain, kita juga bisa menyediakan fasilitas itu. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.